أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان مباركا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونصوم فيه احتسابا لله لتناول المغفرة منه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang majlis kajian duha Masjid Abu Al-Azhar yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat wabil khusus orang tua kita pembawa acara yang selalu mendampingi saya Pak Salim yang semoga Allah berikan kesehatan selalu pada beliau untuk bisa menjadi buku yang berjalan di hadapan kita anak-anak muda ini insyaallah. Jamaah Allah muliakan, betapa Islam merupakan agama yang memberikan rahmat untuk alam ini. Tidak ada satu kerusakan di muka bumi ini pun yang layak disandarkan pada Islam. Sehingga banyak sekali penjahat-penjahat, setan-setan manusia yang ingin Islam ini tidak didengar oleh dunia. Bos-bos besar yang besar karena kemaksiatan. Karena agama-agama lain tak berani terang-terangan melarang bahwa semua yang merusak itu haram hukumnya. Wala tulku anfusakum ila tahlukah. Cuma Islam yang berani mengatakan itu. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Sehingga Islam haramkan rokok. Kebayang kalau seluruh dunia pegang ini hukum. Maka bos-bos yang besar karena memang meracuni dunia dengan rokok akan gulung tikar. Cuma Islam yang tegas mengatakan bahwa yang namanya khamar, minum-minuman keras, dibaguskan seperti apapun namanya, maka Islam tegas mengatakan ma'aksaru kasiruhu faqaliruhu haram. Yang banyaknya bikin mabuk, sedikitnya haram. Kalau seluruh dunia megang ini bahwa semua minuman yang ada alkoholnya adalah haram, maka pabrik minuman keras yang menguasai dunia penghasilannya itu maka akan gulung tikar. Kebayang tidak kalau dunia ini mau percaya bahwa yang namanya riba itu haram, sistem konvensional dunia ini pun akan goncang. Sehingga mafia-mafia ini berkedok kemanusiaan ini akan berusaha menghancurkan agama mulia yang bernama Islam. Cuma mereka lupa ini agama Allah, bukan made in manusia. Ya'lu wa la yu'la, agama yang tak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya. Maka kembali kepada orang Islamnya untuk sadar bahwa syariat Islam ini bukanlah sesuatu yang merusak. Kita lebih percaya ucapan manusia, rekayasa politik, atau memang Quran yang mengatakan tegas Islam rahmatan lil alamin. Sehingga orang yang betul-betul mengenal Islam akan tahu betapa cantiknya Rasulullah menyampaikan dakwah. Beliau orang yang dekat tapi wibawa. Beliau orang yang betul-betul mempertontonkan sebuah teknik dakwah. Law kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadha khalilullah. Indah ungkapan kalimat ini. Kalau boleh aku memilih kekasih di muka bumi ini, kekasih kata Rasulullah, kan kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Aisyah gigit jari, istri yang lain pun melongo. Kenapa mesti Abu Bakar? Kan ada kami yang menghiburmu setiap hari.
Tapi Nabi mengatakan, kalau boleh aku memilih kekasih di atas muka bumi ini, Abu Bakar kekasihku. Manusia-manusia yang memang pernah hidup di awal keislaman, dakwah yang sulit dipercaya saat itu kalau bukan dengan iman. Maka ketika syariat didekati dengan iman, kita akan merasakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi kalau iman tidak dikedepankan, maka jangan pernah menghayalkan betapa mudahnya Islam. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang mudah, di sela-sela kita saling mengirim pesan ketika menjelang Ramadan, mohon maaf lahir batin, ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, maafkan kita kalau ada saleh-saleh kate gitu ya. Saya dengan teman-teman saya bilang, tulis saja kata-kata yang simple, jaga iman kita, cuma orang beriman yang dipanggil sama Allah untuk melakukan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pendekatan Islam yang begitu wibawa, agama yang simple. Karena kalau pakai bahasa yang sulit, susah dimengerti. Allah cuma menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman, maaf yang enggak beriman bisa nunggu di depan, gitu lah. Cuma enggak dijelaskan begitu, mbok yang merasa saja gitu. Hei orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi maaf kalau yang enggak beriman enggak diwajibkan, gitu loh. Karena kita akan bicara efek puasa nanti. Bukankah sudah disampaikan, bahkan kita akan bahas tuntas pada meet and greet nanti di tanggal 3 Juni ya. Insyaallah mudah-mudahan setelah saya kembali dari Madinah nanti, karena besok pagi berangkat dulu, mudah-mudahan pulang bawa ilmu buat kita belajar lagi bersama insyaallah. Iya. Kita akan jabarkan nanti bahwa level orang yang beriman itu bisa menjadi level orang yang berpuasa itu akan dimiliki dengan proses dalam keagamaan. Pendekatan Islam untuk membuat orang gemar dengan puasa dengan 7 tahapan. Di Al-Ahzab ayat 35 itu ya, saya pernah sampaikan di kajian ini, cuma antum mungkin lupa antum. Di situ dikatakan bahwa Allah tulis level yang pertama, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat baru was shaimina was shaimat. Ya, kalau langsung kita bilang ibadah pahala tertinggi dalam Islam adalah puasa, agak berat penjabarannya. Cuma pendekatan Quran yang begitu wibawa ya kepada kita, tak terasa kita akan mengakui nanti. Karena ada hadits qudsi yang mengatakan kullu amali ibni adam lahu ila shiyam. Kullu amali ibni adam lahu ila shiyam. Bahwa seluruh ibadah anak Adam, ini bahasa Allah loh, dan ini bahasa langit berarti, karena Allah di langit. Kullu amal ibni Adam lahu, bahwa setiap ibadah anak Adam, dan itu pun yang merasa turunan Adam gitu loh. Kalau yang percaya teori Darwin nggak masuk di sini gitu loh. Karena di Indonesia tetap ada ini, dan usaha untuk memperlebar sangiran itu selalu ada gitu loh. Tapi akan selalu ada orang-orang yang akan mendakwahkan bahwa itu sebuah kesalahan. Tidak ada manusia berevolusi, manusia beradaptasi, beda dengan binatang. Dan manusia bukan binatang. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya, kecuali puasa, itu Allah yang bilang. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَّ أَجْزِبِهِ. Ini urusanku. Maka ulama sering menyimpulkan bahwa ibadah yang tak bisa dihitung pahalanya adalah puasa. Yang lain bisa, walaupun berujung pada sorga, cuma kan janjinya jelas. Ya, ada sih pecahan-pecahan pahalanya nanti. La'allakum tattaqun, agar bertakwa, cuma umum. Ada lagi hadis yang mengatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ada, tapi itu kan umum. Berapa dosanya kita enggak tahu, urusan Allah. Makanya untuk bisa memiliki jenjang yang setinggi puasa ini, enggak semua orang. Sampai Rasul kita mengatakan rubbas shaim kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa pun beliau enggak mau menghitung bilangannya. Beliau hanya mengatakan
berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat cuma lapar dan haus. Karena memang puasa pasti lapar, pasti haus. Jadi kalau gara-gara puasa kita gak mau keluar rumah, di kamar aja mainin derajat AC 1920 1920, bukan wirid, mainin remote aja. Alasannya gak mau kena panas, Dad. Takutnya kalau udah panas nanti kan bisa lapar, bisa haus. Emang puasa, emang lapar, emang haus. Tapi kalau disengaja juga gak boleh. Main panas-panasan aja, bro. Ya namanya puasa dan nyari haus sih, salah lagi gitu ya. Bukan itu ya. Udah, aktivitas Anda jangan berubah. Anda cuma sekarang berpuasa. Bicara nanti bagaimana Anda hidup dari pagi hingga sore, enggak ada perubahan. Paling cuma suaranya aja ya, yang enggak bisa maksimal. Atau mungkin gerakannya saja yang enggak berani betul-betul banyak. Kenapa? Karena ya dikhawatirkan kita kurang cairan, itu aja. Nah, sehingga nanti ada solusi lain yang ditawarkan sama Islam, bagaimana mendatangkan kemuliaan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini kepada jamaah sekalian, bahwa dekat namun berwibawa ini bisa kita ambil kesempatan tersebut. Di mana kesempatan tersebut bisa kita ambil? Yakni ketika kita banyak di rumah karena mengurangi aktivitas. Ada istilah lah kalau setiap Ramadan pengajian itu istirahat dulu, tutup dulu ya. Padahal sih kita husnuzon, istirahat dan tutup ini bukan berarti kita malah gak ngaji ketika bulan Ramadan. Tetap, cuma mungkin kan hanya di bulan Ramadan ada syariat untuk banyak hatam Quran. Kalau bulan lain gak ada syariatnya. Antum hatam bagus, cuma bulan Ramadan Nabi mengatakan kita baca Quran per huruf itu 10 nilainya. Berarti kan target, sayang kalau kita enggak manfaatin karena cuma ada di bulan Ramadan. Alasannya apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Karena ini bulan-bulan Quran. Bulan yang diturunkan Quran. Walaupun tidak ada satu ayat maupun hadis yang menjelaskan 17 Ramadan turunnya Quran. Ini maaf ya, Pak Pejabat Kementerian Agama, saya coba kasih masukan gitu loh. Karena tidak ada satu pun dalil yang sahih tentang turunnya 17 Ramadan itu Quran turun. Bahasa Quran cuma diturunkan Quran bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan event Ramadan ini bukan pada waktu-waktu tertentu berkait dengan tanggal, kecuali Nabi mengabarkan tentang tanggal-tanggal yang mulia. Asrul Bawakhir, 10 hari terakhir, di mana nanti tanazzalul malaikatu warruh, turunnya para malaikat dan ruh Jibril. Jibril sudah enggak turun, malaikat turun. Maka ada syariat kalau memang pengen dapat Lailatul Qadar, suruh banyak iktikaf. Walaupun iktikaf bukan syarat ketemu Lailatul Qadar. Karena iktikaf juga bisa profesional pada waktunya nanti kalau dari sekarang kita melatih diri. Apa melatihnya? Hadis Nabi yang mengatakan orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Sehingga Nabi kalau terawihnya ba'da isya, beliau selesai terawih, selesai witir, istirahat, bangun sahur. Atau bangun malam banyak baca Quran. Itu Rasul. Nah, kalau orang enggak paham cara memanage waktu malam, ketika Lailatul Qadar hilang waktunya nanti. Yang paling baik setelah terawih kita istirahat. Bangun jam 10, jam 11 atau jam 12 malam, cuci muka, wudu, baca Quran. Karena Quran yang dibaca malam, kata Quran, adalah syafaat untuk orang yang baca. Maka kalau enggak dibiasakan ketika datang Lailatul Qadar nanti, habis terawih ngaji langsung. Jam 10 udah keburu ngantuk, tidur, bangun sahur, selamat tinggal Lailatul Qadar. Ada pembiasaan yang mesti dibiasakan. Ini cara-cara Rasul. Para sahabat paham ini. Nah, event ini bisa kita manfaatkan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang dekat tapi wibawa kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Di mana mereka ini manusia yang bisa melihat kita setiap hari. Rumah, ada 11 keistimewaan rumah yang bisa menjadikan kita orang yang dekat tapi wibawa. Yang pertama, makanya Pak
semangat kita ini, orang laki ini bagaimana caranya harus kasih istri kita rumah. Terserah mau dibeliin, mau dibayar kredit asal enggak riba, atau memang mau dipinjemin, atau mungkin mau apa disewakan dan macam hal. Yang penting punya rumah. Ya, karena rumah ini betul-betul banyak ungkapannya. Ungkapan dalam bahasa Arab, rumahku surgaku, rumahku istanaku, rumahku tempat mendatangkan keberkahan dalam hidupku. Saya pernah sampaikan beberapa kali dulu tentang baiti jannati. Ya, maaf kalau ada khilaf dalam ucapan, ini bukan hadis. Ini cuma ungkapan kata. Banyak merujuk kepada sahabiat dan istri-istri Rasul tentang indahnya rumah. Lihatlah cara mereka memuliakan rumah mereka. Apa keistimewaannya? Yang pertama, anggota keluarga berkumpul bersamaan dalam waktu yang lama. Di rumah, seluruh anggota keluarga itu berkumpul di waktu yang lama. Sehingga terjalinlah kedekatan pribadi antara anak dan orang tua dan saudara-saudaranya. Kalau di luar, kita sebagai seorang aparat hukum yang memiliki pangkat, batuk kita aja bikin orang nengok gitulah. Tapi tolong kalau di rumah jangan berharap itu terjadi gitu loh. Kalau perlu buka baju, buka pangkat lah. Kita cuma seorang ayah untuk anak-anak kita. Kita cuma seorang suami pendamping hidup buat istri-istri kita. Dimana kita ini harus tahu bahwa Islam itu agama yang menginginkan kita seperti itu. Terserah kita mau mencontoh siapa. Islam tawarkan contoh yang banyak. Walaupun sebaik-baik contoh manusia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan kita bisa buka surat Luqman ya, bagaimana beliau dialog sama anaknya. Kita bisa lihatlah tidak lelahnya Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya yang pada akhirnya gagal dalam mendakwahi. Kita bisa ngelihatlah bagaimana kesabaran Adam melerai perkelahian antara Habil dan Qabil. Walaupun terjadi proses kehidupan bahwa kematian terjadi dengan pembunuhan, sehingga akan ada hikmah. Lihatlah cara mengubur mayit yang diajarkan oleh burung gagak gitu ya. Semua selalu ada hikmah. Nah, kita bisa lihat rumah itu bisa membuat kita seperti itu. Kita enggak pernah ajarkan anak kita sholat, tapi kalau kita memang cinta dengan sholat, gerakan dengan cinta itu seperti magnet yang memancing daya tarik. Tapi kalau gerakan tanpa cinta sulit. Sama dengan kita belajar. Kalau belajar dipaksakan boring sudah. Apalagi ini puasa. Paling asik merem. Gitu. Saya cuma ingatkan saja, kalaupun harus tidur di masjid tetap ada syariatnya. Wudu dulu. Kalau mau tidur ya, jadi kalau yang ngantuk wudu balik lagi tidur dah gitu ya. Tapi jangan lupa baca dulu ayat kursi. Kul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiup balur. Baru miring ke kanan, bismikallahumma amut wahid. Silakan yang mau, enggak apa-apa. Kalau yang udah terlanjur tidur bagaimana Ustaz? Bangunin. Udah bangun bilang alhamdulillahilladzi ahyana. Karena kalau bicara tidur enggak harus di masjid, dimanapun boleh. Dan kita enggak boleh ngelarang. Lawang tidur nikmat kok. Masya Allah. Antum lihat kalau orang tidur apa? Kalau sengaja melek mah gak bakal mau dia begitu ya. Di rumah bisa kita praktekkan itu. Bahwa ternyata kedekatan kita dengan anak-anak kita ini bisa memberikan contoh yang terbaik buat mereka. Kalau kita cinta dengan yang namanya sholat dan gerakan kita pun indah. Karena wallahi jin berebut ngeliat Nabi sholat. Berapa banyak orang-orang kafir terguncang hatinya melihat gerakan sholat para sahabat. Ketenangan mereka menghadapi ujian ketika sholat. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan sahabat yang sedang sholat dipanah. Dia tarik panahnya, dia teruskan sholat. Dipanah lagi, dia tarik panahnya, dia teruskan sholat. Kalau kita kan repot. Kalau perlu imam batal gitu ya. Tapi sahabat tidak, karena darah tidak membatalkan sholat. Lihat cara mereka. Bahkan anak dari Asma binti Abu Bakar itu,
siapa Urwah, Zaid bin Urwah itu masalahnya, yang dipotong kakinya itu. Dulu belum ada operasi kayak sekarang, nyaris enggak berasa dipotong. Dulu ya dipotong ya gergaji. Ketika ditawarkan minuman apa khamar untuk melupakan rasa sakit, dia bilang, sakit dan sembuh ini kan milik Allah. Allah uji saya dengan sakit. Bukankah ini nikmat yang Allah berikan? Dan saya minta sembuh dari Allah dengan cara yang haram yang kau ajarkan. Allahu Akbar, buang khamar tersebut. Begini saja, biarkan saya sholat. Di tengah sholat saya potong kaki saya nanti. Tuh lihat, tabi'in. Darahnya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Yang bisa melupakan dunia adalah sholat. Tapi kan butuh pembiasaan, butuh. Kayak kita memberikan sebuah pengetahuan sama anak kita. Bukan gak boleh orang tua bawel tentang masalah sholat. Harus bawel kalau anak gak mau sholat. Tapi cara pendidikan itu disalahkan dalam Islam. Harusnya kan dibiasakan. Teori diajarkan sejak kecil. Dengan gerakan yang kita lakukan. Anak kecil memang kita sholat, dia akan sholat. Kalau kita dekat namun wibawa sama dia. Anak kecil kan maunya dekat kita melulu, betul? Kita bilang, sayang, biar Buya sholat dulu ya. Allahu Akbar. Diikut-ikutan itu. Karena yang dia tahu hidup ini mencontoh. Bagaimana bertahan dengan mencontoh, betul? Jangan disalahkan gerakannya. Loh, anak 2 tahun setengah. Allahu Akbar. Wut, langsung sujud gitu ya. Ya anak-anak. Selesai salam, pegang kepalanya, Masya Allah ya. Anak Buya, Masya Allah. Semoga jadi sholat yang terbaik satu waktu nanti, saya seneng. Jangan pas salam kita langsung, tau gak kamu salah barusan? 2 tahun setengah, jangan disalahin. Biarin aja dulu. Lah kita dekat sama dia, tapi wibawa. Kita gak membenarkan gerakannya. Cuma kita membenarkan cara dia mencontoh kita. Nanti satu waktu kalau dia sudah terbiasa tenang dengan sholat, walaupun kita di kantor, walaupun kita di seberang lautan sana, di mana kita tidak bisa melihat anak kita, demi Allah, adakah orang tua kalian yang di kampung sana tahu kalian yang dianggap buruk selama ini sholat tahiyatul masjid di Masjid Al-Azhar? Adakah mereka yang mencemooh kita karena masa lalu kita datang kita pagi-pagi kemari melakukan ibadah? Lah tidak, kok bisa tat? Iya, karena kita sedang memetik buah kebaikan yang pernah kita lakukan. Sehingga syariat seperti itu yang Rasul lakukan. Rasul manusia, ana basyaru mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu. Yang beliau pikirkan, bagaimana kalau aku meninggal nanti? Sebenarnya bukan itu saja yang beliau pikirkan, karena banyak hal. Dan yang mengatakan begitu pun bukan beliau saja. Bukankah kita pernah mendengar kalimat yang terucap dari lisan manusia mulia Ayub, Yakub alaihissalam, ayahnya Yusuf. Beliau mengatakan di hadapan anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang kalian sembah nanti kalau ayahmu sudah wafat? Rasa khawatir tingkat tinggi. Karena ayah, ibu, orang tua tahu anak yang dia miliki cuma titipan. Yang kita enggak usah berbangga-bangga dengannya. Walaupun sifat manusia akan bangga. Cuma kan Allah akan tanya nanti, summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya, kemana dan di mana mereka kau didik? Rizki yang kau dapat dari mana? Kemana kau keluarkan? Contoh apa yang telah kau berikan kepada mereka? Kalau betul yang kau contohkan, wallahi tidak ada yang bisa masuk ke lubang kuburmu berbentuk kalimat indah teruntai dari kalimat mulut seorang mulia, anak yang saleh, anak yang terdidik dengan cara yang benar. Contohkan yang terbaik. Disiplinkan diri kita. Kita mampu korupsi. Kita mampu berbuat dosa dan maksiat. Tapi ingat, yang kita dapatkan adalah haram. Yang kita berikan adalah haram. Dan sampai ke badan anak kita entah dengan cara apa. Kullu lahmin nabata min sukhtin anaru akubi. Setiap daging yang haram, daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berat. Ini prinsip orang tua kalau sudah begini. Oh iya. Rumah tempat yang tepat untuk kita berkumpul dan memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Yang kedua, anak dapat melihat teladan dan panutan dalam ucapan maupun perbuatan baik orang tua maupun anggota keluarga yang lain.
sehingga mudah sekali membantu anak untuk meniru yang baik. Enggak salah kok kalau ayah bawa teman-temannya ke rumah. Teman ini kan yang mewarnai. Anak kita enggak bisa merangkai kata bertanya seperti kita yang bertanya sama dia. Manalah mungkin anak yang kecil bisa berkata, "Ayah, engkau begitu mulia di mataku, ayah. Apakah yang membuat engkau mulia?" Kita bingung, anak 5 tahun ngomong begini, bodoh. Ini baca buku apa ini kan begitu. Tapi dengan kita mencontohkan orang-orang soleh yang kita bawa ke rumah, orang-orang baik yang duduk bersama kita di rumah, canda tawa kita yang tak perlu dusta, senyum yang keluar karena keikhlasan, anak melihat, inilah yang membentuk ayahku. Sehingga satu waktu nanti gak berasa mulutnya berkata, "Oh, dulu waktu aku masih kecil itu ayahku sering sekali bawa teman-temannya. Oh, teman-temannya masya Allah, ada yang begini, ada yang begitu." Makanya dari situlah aku belajar bahwa ternyata teman itu mewarnai hidup kita. Dan ternyata itu bukan perkataan ayahku, itu sabda Rasul, "Almar'u ala dini khalili," bahwa orang itu tergantung agama temannya. Tuh, lihat, masya Allah, sesuatu yang dilandasi cinta dan kebenaran yang kita lakukan semua karena Allah. Lihat buah yang dipetik. Mungkin buah berbeda rasa karena berbeda jenis tanamannya, betul. Tapi biar bagaimana, tanaman yang buahnya layak dikonsumsi, kalau menanamnya benar, hasilnya maksimal. Menanamnya benar, hasilnya maksimal. Ini teori hidup dalam Islam. May yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia bakal memanen nantinya. Kau tanam sebuah kebaikan, kau petik kebaikan. Siapa yang menabur buih menuai badai? Mungkin kalau buihnya buih yang tidak baik, tapi kalau buahnya yang baik, insya Allah ini kebaikan yang kita biasakan. Makanya demi Allah, entah saya menyaksikan atau tidak nanti, semoga bisa menyaksikan insya Allah. Ini 5-10 tahun ke depan, Indonesia ini akan berjaya mengalahkan negeri-negeri lain. Wallahi, insya Allah. Karena ini kita melihat begini Pak Salim ya, bukan cuma di Indonesia. Di negara-negara kafir yang ada TKI, TKW, yang ada pelajar Indonesia di sana, begini kondisinya. Pagi kita belajar tauhid, setiap waktu kosong kita bisa belajar dialog keagamaan. Anak-anak muda yang ditanyakan tuh hukum-hukum Islam, Allahu Akbar. Kita cuma tinggal minta sama Allah. Kalau kita rakyat sudah baik, janji Allah memberikan pemimpin yang baik. Siapapun nanti yang terpilih nanti, jadikan dia sebagai pemimpin yang bisa memahami bahwa kesempurnaan dengan kembali kepada hukum Islam. Tapi ingat, semua ada proses. Semua ada proses. Nah, proses inilah jangan menimbulkan kerusakan. Kalau antum bisa merubah dengan tangan, rubah. Kalau bakal menimbulkan mudarat, jangan. Rubah dengan lisan, ajak orang berbuat kebaikan. Kalau lisan pun tak bisa merubah karena enggak bisa merangkai kata, tolong jangan bosan doakan pemimpin-pemimpin kita. Doakan presiden kita, doakan wakilnya, doakan menteri-menterinya, doakan petinggi-petinggi negeri ini. Semoga Allah letakkan rasa malu di hati mereka. Semoga mereka sadar bahwa umur mereka bukan makin tambah makin kurang. Semoga kubur yang mereka lewati di beberapa tempat saat mereka pergi pulang itu menggetarkan hati mereka, bahwa apa yang mereka perbuat akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Dan kesempatan itu enggak lama lagi, karena umur kita cuma sittin wa sab'in, antara 60-70. Minta sama Allah yang terbaik, Allah akan berikan yang terbaik insya Allah, karena alasannya kuat, di mana kita menjadi rakyat yang betul-betul berusaha untuk jadi baik. Kemudian yang ketiga, terbukanya kesempatan membimbing dan memberi pengarahan kepada anak sehingga memudahkan mereka menerima sekaligus mengingat bimbingan arahan tersebut. Iya. Terbukanya kesempatan membimbing dan memberi pengarahan. Iya. Karena kalau di rumah itu memang selalu ada kesempatan lah kita untuk berdialog sama anak. Makanya memang kepala keluarga ini harus betul-betul jadi kepala keluarga gitu loh. Ukuran itu terserah lah. Tapi kan wibawa kita itu lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap gitu loh. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Biarin rumah kecil punya sendiri,
ketimbang rumah gede dibeliin bini, betul enggak ya? Maaf ya, ini harga diri gitu ya. Jadi kita punya izzah gitu loh. Lawang kita mau warnai, kok nyuruh orang tolong warnain? Tolong enggak bisa dong. Kalau mau asik mewarnai itu memang warna di tangan kita gitu loh. Maka saya suka bilang, wahai laki-laki, kalau kita menikah sebagai pimpinan seekor singa jantan, tolong tetap jadi singa jantan di rumah tangga kita. Jangan setelah nikah jadi anak kucing. Tidak bisa anak kucing mimpin keluarga tuh, tidak bisa sampai kapan tuh. Wahai para wanita, jangan jadikan suamimu anak kucing. Dia datang melamar sebagai seekor singa jantan, betul? Jangan jadikan dia anak singa. Itu syariat dalam Islam supaya kita tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini hadis sudah enggak bisa dihapus. Memang keluarnya agak jadul dikit 14 abad yang lalu. Cuma sudah enggak terhapus, itu syariat. Allah yang sudah patenkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Sempurna sudah, sampai kapanpun setiap kalian pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Di rumah kita bisa melihat kesempatan tersebut terbuka. Enggak usah nyuruh lihat kita makan. Sayang sini. Ayah enggak bisa makan tanpa kamu sini, duduk sayang. Makan. Di mana kita mencuci tangan dulu. Kemudian membaca bismillah ketika memulainya. Udah enggak usah nyuruh, tiru ya. Awas lu enggak niru. Enggak usah begitu. Cukup sering lakukan, nanti satu waktu dia akan meniru. Karena dia juga butuh cara untuk bisa mempraktekkan. Islam kan ajarkan cara makan, betul? Sayang, makan sini duduk. Minum sini duduk, sayang. Jangan pernah kita makan minum sambil diri. Karena sampai kapanpun nanti anak terbiasa minum makan sambil duduk. Ketika dia sudah belajar agama, dia ketemu hadis, ayahnya sudah meninggal, dia menangis sambil tersenyum. La yasrabbanna ahadukum qa'iman. Allahu Akbar. Jadi ingat ayah saya. Kenapa? Dia dulu pernah mengajarkan saya untuk makan duduk dan minum duduk. Ternyata dia mengerti hadis. Wajar saja kau lahirkan aku dari tulang sumsumnya ya Allah. Ternyata memang dia orang baik. Karena itu syariat. Ayah selalu makan pakai tangan kanan, minum pun pakai tangan kanan. Mama pun selalu mencontohkan seperti itu. Satu waktu ketika hukum sampai kepada dia, dia akan berkata, Allahummaghfir lahum warhamhum ya Allah. Teringat orang tua yang sudah wafat. Ada sebuah kebaikan yang masih berbekas, itu kesempatan. Dimana kalau memang harus nonton TV yang bagus-bagus acaranya, ketika azan berkumandang dimatiin TV walaupun enak acaranya. Kenapa dimatiin? Kan tanggung ayah. Tidak ada kata tanggung kalau Allah sudah panggil kita sayang. Itu muazin mengumandangkan azan itu bukan panggilan dia, panggilan Allah nak. Apa artinya hidup tanpa sholat nak? Walaupun umur kita 1000 tahun, kalau kita enggak sholat enggak ada gunanya nak. Enggak ada manfaatnya sama sekali nak. Hayyalan sholat. Tidak ada, tidak ada kalimat seindah untayan kalimat ini. Hayya, hayya, mari. Padahal bisa aja sholli, sholli, bisa aja. Sholat lu sholat, lebih keras tuh kan. Tapi karena memang agama ini bukan paksaan, ajakannya asik. Hayyalan sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Mari kita menang. Jadi kalau pengen menang tolong sholat gitu loh. Enggak sholat kalah gitu. Subhanallah. Lihat ajaran-ajaran Islam. Tekniknya ini tidak ada paksaan. Kenapa? Karena kalau sudah bicara hukum kan kita bicara iman. Makanya kalau sampai dikatakan la ikraha fid din, ini kan kalamullah. Nabi yang sampaikan, Nabi diperintahkan Muhammad, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama ya Muhammad, tidak ada paksaan. Jangan kau paksa mereka untuk paham dirimu. Sampai Allah katakan Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sampai kapanpun Muhammad, kamu tidak bisa datangkan hidayah. Walaupun kamu punya jawami'ul kalim, punya mukjizat mendekin kata berikan hidayah, kamu mampu ya Muhammad.
Tapi tetap kamu tak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah jobnya Allah. Ini pun proses. Lihat. Cara hukum gampang dipakai sama sahabat. Lihat. Masya Allah, kita tidur di rumah kita. Kita punya kesempatan terbuka dalam hal ini. Bahwa mungkin anak kita gak bisa langsung berubah hari ini. Karena karakternya memang begitu. Ya proses lah, lawang air mengalir saja ada proses kok. Jalan pun ada tujuan pun proses kok. Hidayah juga sama. Kadang-kadang kita ngomong sekali ada yang paham. Kadang ada yang butuh sehari baru paham. Kadang ada yang butuh seminggu baru paham. Kadang nunggu kita mati dia baru paham. Itu dakwah. Ya karena mau bilang apa? Kita gak ada job untuk mendatangkan hidayah. Tugas kita cuma memberikan yang terbaik. Bahasa Nabi apa? Balighu anni walau. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Apapun yang baik, kalau yang dari Rasul sampaikan sudah. Iya, ini ada kesempatan membimbing, memberi pengarahan kepada anak di rumah. Betul? Cara menggunakan baju, saya pernah sampaikan juga. Adab anak itu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Jangan mentang-mentang rumah kita masuk kamar mandi, kita udah gak pakai baju, cuma handuk doang. Keluar juga begitu juga. Jangan. Seberapa susahnya sih masuk pakai baju sambil bawa baju ganti. Keluar udah diganti baju, bawa yang kotor. Kebiasaan itu kan membuat anak meniru. Sehingga rasa malu timbul. Ya Allah, keluarga ini berawal dari situ. Berawal dari situ. Bagaimana anak-anak laki kita, Bu, gak ngelihat aurat kita, kan berawal dari situ. Supaya apa? Supaya sampai besar juga dia gak terbiasa untuk melihat itu. Tapi kalau sudah dari rumah terbiasa dia melihat yang seperti itu, jangan kaget. Satu waktu nanti di luar dia anggap, ah di rumah lebih, begitu. Ini bahaya loh. Ya jangan kita anggap remeh, ini pembentukan karakter anak. Apalagi dia masih dikategorikan anak yang butuh kita orang tua. Yang keempat. Ya, orang tua dan anggota keluarga itu bisa memberi solusi dan jawaban pada setiap permasalahan yang dihadapi anak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kalau kita memang orang tua yang memang mempersiapkan diri jadi orang tua buat anak-anak kita, mungkin waktu kita susah bertemu sama mereka karena kewajiban. Tapi tolong ya, ini kita bicara kualitas waktu bukan kuantitas waktu. Mungkin waktu sedikit berkualitas seperti apa? Jangan sampai kita gak bisa bersahabat dengan anak-anak kita. Kita sering mengatakan, wahai anakku, wahai kekasihku. Kekasih hati ini adalah orang yang betul-betul membuat kita ini menyiapkan maklum yang banyak buat mereka. Alasannya apa? Karena kenal. Karena kenal dengan mereka. Dimana hubungan kita dengan anak ini harus selalu terikat dengan bahasa persahabatan. Alasannya Ustaz, Quran. Quran yang bilang, wasohibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu sahib, sahabat. Apa arti sahib? Sahabat. Allah yang bilang, jadikan orang tuamu sahabat. Wasohibhuma fid dunya ma'rufan. Ditekenin lagi, ada taukidnya, ma'rufan. Yang terang-terangan gitu loh. Kalau sama sahabat kita bisa menggandeng tangannya, menggandeng bahunya, bahagia ketika bertemu. Pernahkah kita menggandeng tangan orang tua kita? Bahagia ketika berjumpa dengannya, coba. Kalau kita belum bangga untuk itu, bahagia untuk itu, demi Allah, kita belum bersahabat sama orang tua kita. Kita belum bersahabat. Sahabat itu akan bahagia kalau berjumpa dengan sahabatnya. Nah tentu anak bisa bahagia berjumpa dengan orang tuanya dan menjadikan orang tua sebagai sahabat, yang gak bisa kalau orang tua gak mengajarkan persahabatan dengan mereka. Harus bersahabat. Tapi memang ada istilah dekat dan wibawa ini penting. Karena yang namanya anak kalau kita ajak bercanda terus lama-lama galil adab juga, betul. Akhirnya dia, kita gak wibawa, tetap dekat tapi wibawa. Ada istilah, ada syaratnya. Bagaimana dia, kita berikan syarat-syarat yang sifatnya mendidik. Mau bareng kita kemana, ya harus bisa begini. Mau begini, ya harus begitu. Paling enggak ada yang kita ukur syarat untuk itulah. Ya boleh aja ikut besok, enggak ada masalah. Asal yang penting nilainya sekian.
Kalau kira-kira enggak bisa jangan ngayal ikut. Kan dia berpikir tuh. Ya boleh nanti Idul Fitri minta uang lebih, insya Allah hadiah buat kamu. Syaratnya bisa sempurna puasa 30 hari. Kita enggak menggadaikan, kita enggak membeli puasa dia. Cuma menjanjikan, kalau kamu bisa, ayah maksimalkan satu hari buat kamu 100 ribu. Maka sebulan itu 3 juta. Oh, kalau yang tajir sih silakan ya. Kalau yang enggak jangan paksakan. Ustaz gede banget tat, contohnya ya 10 ribu dah ya, 300 ribu itu mungkin buat anak-anak ya standar, dia bisa ketika dapat uang nanti pun ajarkan, uang ini titipan Allah, letakkan pada tempatnya, belikan hadiah buat saudara kamu, tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta, tanamkan cinta sejak dini, orang tua bisa berikan solusi. Kenapa? Karena keseharian bersama. Kalau anak sudah diem, jangan dibiarkan tuh. Ngelihat anak agak beda, diem aja. Orang tua jangan langsung. Ini satu bagus nih, kalem. Belum tentu kalem dari mana. Kita mau beli ayam negeri aja, lihat yang lincah, betul. Ini cakep nih, sehat gitu ya. Lah, anak diem dibilang bagus, ntar dulu. Anak saya sih alhamdulillah, saat saya bawa ke Al-Azhar, saat, ya umurnya masih 5 tahun, saat, diem aja. Sakit itu, Bu. Sakit itu, anak 5 tahun diem aja mah sakit ya. Pasti. Jadi memang kitanya yang harus tahu, apalagi yang namanya rumah. Kok ini anak diem selimutan jadi kasur, Masya Allah. Mama senang nih yang begini, jadi gak aduh loh. Pegang mah anget badannya itu ya. Jadi kita harus tahu, oh solusinya nih kalau memang anak punya masalah deketin. Karena sakit itu kadang bukan karena makanan, karena stres. Jangan-jangan anak kita ada yang dewasa duluan, ngelihat sesuatu yang dia lihat, dia belum mampu untuk mencerna. Akhirnya antara yang masuk dengan kejiwaannya beda. Karena orang-orang sekarang gak mau pusing nih, anak dikasih handphone terus. Ya, ini anak ini bisa buka macam-macam ini. Umurnya belum saat melihat. Kita kan gak pernah tahu proses perubahan emosional dia kan dalam dirinya kan. Kok anak bengong, mungkin ada yang dilihat bikin bengong, mau nanya bingung betul. Ya kita nggak tahu tuh apa lah, ya. Karena kadang-kadang ini kan sosial media kan nggak kontrol. Tujuan yang lempar ke yang dewasa, yang kecil yang lihat, ya pembunuhan, perusakan, oh macam-macam sudah. Ternyata anak kita kok jadi pendiam, bingung, mungkin ada yang perlu didialogin. Sebagai teman itu bisa memberikan solusi. Ya kitalah yang tahu lah, karakter anak tuh beda-beda. Tiap anak punya karakter yang berbeda. Walhasil poinnya solusi bisa kita berikan. Kita bisa dekat namun wibawa. Kemudian yang kelima. Kita bisa bervariasi memberikan materi pengajaran baik dari Quran, Sunnah, berbentuk bahasa Arab, atau materi pelajaran lain. Contoh-contoh yang banyak. Ini kita bisa berikan ke anak-anak kita ini variasi. Bisa sambil duduk di ruang tamu, bisa sambil duduk di meja makan, bisa dalam kamar beliau, anak-anak kita. Cuman mungkin obrolannya beda. Obrolan di ruang tamu ini, obrolan yang sifatnya umum. Karena dari namanya juga sudah beda kan. Jangan di ruang tamu ngebahas makanan, kotor berantakan urusannya. Tapi kalau mau ngomong makanannya di meja makan. Jangan ngomong masalah yang pelik, awal kehidupan di tempat tidur, jangan. Di kamar itu ending sebuah kehidupan. Anak ini bakal merem sebentar lagi. Bisa gak kita berikan cerita dan obrolan itu yang membuat matanya tutup dengan akhir cerita yang asik? Ya, jadi kalau anak lagi makan, kita duduk, yang kita ngomongin ya makanan. Masya Allah, ya ini kan yang bikin kita kangen sayang di rumah. Mama tuh jago banget kalau emang. Lihat tuh nasinya nggak keras nggak empuk, Masya Allah ya. Lihat tuh makanannya beragam, padahal jenisnya sama. Tapi memang kreatif ya. Padahal mie bisa dibikin goreng, rebus, martabak, sosis, mie macam-macam. Anak pegel, tapi kan mie, gitu kan.
Jangan begitu, kita bersyukurnya. Mama tuh kreatif, papa ngasihnya pas-pasan tapi kreativitas dia bisa. Yang kita omongin tuh makanan. Jangan lagi makan yang kita ceritain ngadu bola. Semalam nonton gak? Iya pak, nendang itu keburu kering, mangkak tuh nasi. Timingnya gak tepat. Kita anak mau tidur, ya kita ajak ngobrol tentang selesai sudah. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini bahagia banget ayah. Maksudnya, iya kayak kamu bahagia. Kita bisa kumpul di rumah, menyelesaikan semua masalah pada hari ini. Bismika Allahumma amutu ahya. Enak. Iya ya, makasih ya untuk semuanya. Tidur bareng. Ini mau tidur, inget gak pagi tadi? Waktu masalah, masalah. Anak duduk, melek lagi. Emang begitu ayah. Ada yang nyaut di luar, ngopi ngopi sekalian gitu. Agak adam dah urusannya. Tempatnya enggak tepat. Di rumah tuh likuli makomin makomun, wakilikuli makolin makolun. Semua ada tempatnya. Letakkan semua pada tempatnya. Ini harus. Itu istilah ruang tidur, ruang makan, ruang mandi. Itu bukan main-main. Jobnya begitu memang. Jangan diputar-putar. Ini di kita ini begini diremehin loh. Makanya banyak masalah, udah masalah ustaz yang ditelepon. Ya Allah, mana puasa lagi. Suruh mikirin anak orang. Coba kalau nurut atu-atu kita ikutin, kan selesainya bagus nanti insya Allah ya. Tayyib, yang keenam, dapat mengambil pelajaran atau faedah dari berbagai media Islam yang ada di rumah. Jadi kalau dibilang TV haram, ntar dulu, ente jangan kaku-kaku amat, ntar dulu ya. TV bisa haram kalau sajiannya haram. TV kan cuma transportasi, ya, di mana informasi bisa datang melaluinya. Tinggal kita nih orang tua mau dibawa kemana nih informasi melalui TV. Sehingga kitanya orang yang peka gitu loh. Kalau sampai anak melihat sesuatu yang dia tonton, respon. Dulu sempat loh ada istilah BO, bimbingan orang tua tuh. Ada istilah-istilah dalam tontonan itu. Itu jangan disepelekan tuh masalah kayak gitu. Udahlah, makanya kita belajar menghargai sebuah hukum yang ada di negeri kita. Kalau hukum tersebut memang baik, walaupun mungkin yang ngomongin enggak baik, tapi keputusan negeri tolong deh, tidak ada kecuali samina wa ata'na. Karena garis bawahnya apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kita tuh enggak boleh patuh kepada hukum yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau hukumnya memang baik, ya patuh. Kita tinggal di sebuah negeri kafir, mau gak mau tinggal karena sekolah. Negeri tersebut melarang buang sampah. Ya udah, itu bagus kok. Aturannya bagus, jangan buang sampah. Saya mah sengaja tak saya buang, kenapa yang nyuruh orang kafir? Salah. Bukan begitu bahasa agama. Nah, ketika kita melihat itu di rumah tangga kita, anak menonton sesuatu atau membaca sesuatu, respon jadi orang tua tuh yang jeli. Kalau perlu ada gambar di dinding yang kita tahu anak kita yang gambar, kaitkan ketika kita ngobrol sama dia. Anak malas nulis, ya sindir aja. Padahal kemarin ayah bangga banget loh. Kirain kamu bukan cuma di kertas nulis, di tembok juga nulis kan kemarin. Kenapa sekarang malas nulis? Di tembok aja ya? Jangan, kemarin aja. Cukup diingetin ya supaya direspon gitu loh. Kenapa? Karena memang bisa diambil pelajaran. Nah, itu yang kamu lihat coba. Kenapa majalah-majalah Islam itu yang ada gambar karikaturnya kok enggak menampakkan wajah? Karena dalam Islam ini tidak boleh menggambar makhluk hidup. Nah, sekarang kalau gambar aja enggak boleh, apalagi yang tiga dimensi, nah, berbentuk patung. Kira-kira yang lebih mirip dari gambar ini apa? Aku punya boneka mirip. Ya Allah, Pak, enggak boleh ya, buang aja. Anak yang nyuruh. Anak yang mohon boneka mirip itu dibuang. Bukan kita yang main betot aja, buang nih, bukan begitu. Tapi diberikan pelajaran buah yang dipetik ketika dia tahu. Nah, ini menjelang nanti di penghujung Ramadan, kita jelaskan sama anak-anak kita, nak, untuk bertemu Lailatul Qadar itu bukan harus itikaf. Tapi itikaf salah satu cara yang Islam tawarkan supaya kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar ada apa sih, Pak? Ma?
Lailatul Qadar itu kata Allah dalam Quran itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Diturunkan malaikat pada malam tersebut. Nah, malaikat yang ngasih kabar, nabi yang menyampaikan bahwa para malaikat itu tidak turun di rumah yang ada lukisan bernyawa. Ada patung yang menyerupai, ada binatang sejenis anjing. Ini kalau anak sudah mendengar itu dan proses kita jelaskan tentang istilah tadi majalah yang dibuka, ini anak-anak pinter loh. Perpaduan dua manusia pinter, ayahnya pinter, mamanya pinter. Anak ini lebih pinter dari kita karena dia perpaduan kita dengan pasangan kita. Jangan kita pikir anak kita tuh nggak paham, dia akan paham. Apa yang kamu buang-buang itu nak, boneka mah? Loh kenapa? Kan punya kamu, katanya sayang sama itu boneka. Kan mama pernah sampaikan, papa pernah sampaikan. Sebentar lagi Lailatul Qadar kan. Aku memang belum bisa itikaf, tapi aku gak mau malaikat gak datang ke kamarku. Masya Allah. Ini cerdas. Ini akan membentuk karakter anak yang tahu bahwa keberkahan itu ada sebab akibat. Bukan paksa Allah untuk paham, bukan. Masya Allah. Coba kebiasaan-kebiasaan. Nasrani saja mengambil itu dari Islam. Ketika malam Natal dibisikkan, nyenyak ya sayang ya, tidur cepat. Nanti center class datang. Oh, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya mereka mau gak mau ngakuin tuh ya. Center class tuh bewok ya, orang baik gitu ya. Cuma mereka gak demen begitu, heran ya. Jujur loh, cara-cara ini ditiru sama orang-orang kafir. Bukan kita membanggakan mereka, Islam sudah duluan, cuma kita enggak pakai itu. Lihat. Yang ketujuh, kita bisa memanfaatkan kesempatan di dalam maupun di luar rumah ketika kita makan ya, yang dimaksud di sini yang ketujuh ini ada kesempatan di mana kita bisa memanfaatkan secara umum waktu di dalam rumah dan di luar rumah. Maksudnya gimana Ustaz? Ya dalam rumah ini kan ada adab makan. Tentu jenis makanannya pun begini-begini dengan wadah yang begini-begini. Tapi satu waktu nanti kalau halaman kita luas, ini syariat, kita harus punya halaman juga. Antara makan di dalam rumah dengan di luar rumah. Antara pakaian dalam rumah dengan pakaian luar rumah. Ini juga bisa menjadi media di mana kita bisa memanfaatkan itu sebagai ajang percontohan. Kenapa makannya pakai dibungkus gini? Kan kita mau jalan-jalan, mau tamasya sayang. Ya di beberapa negara kafir itu ya, salah satunya di Australia. Itu ada kebiasaan masyarakat sana tuh, di Eropa juga banyak ya. Itu suka bawa makanan di apa? Di tas kotak, dalamnya tuh macam-macam. Mereka sudah suka bikin di kebun-kebun tuh makan. Nah, cara begini nih sebenarnya pendidikan. Karena boleh jadi nanti nak, satu waktu teman kamu ngajak kamu makan di luar. Tanpa diperintah begitu pun, anak akan meniru. Oh iya ya, kalau di rumah itu piringnya begini, gelasnya begini. Cara penyajiannya juga begini. Ternyata di luar harus begini. Itu pendidikan. Selesai makan, kita cuci tangan, buang sampah pada tempatnya. Itu semua pendidikan. Pakaian ketika makan di rumah dengan ketika makan di luar, semua pendidikan itu bisa diambil manfaat. Dan ini membuat kita dekat tapi wibawa. Kita makan bareng kan dekat, tapi cara makan kita membuat kita wibawa. Dengan pakaian yang rapi, membaca bismillah, kemudian selesai mengatakan alhamdulillah, kemudian mencuci tangan atau membersihkannya. Ketika dia bertanya kenapa mesti dijilatin itu tangan, Rasul memerintahkan yal aqoha au yul iqoha. Makan itu harus bersih, sehingga cara makannya itu harus sedikit dulu. Kemudian kalau kurang tinggal nambah, bukan main banyak saja kemudian enggak tahu rasa dibuang sisa aja, bukan. Ya, ini buat yang umroh juga sama, saya enggak bosan nih. Ya mungkin yang umroh Ramadan atau umroh bulan lain, tolong jangan gara-gara safar lapar itu ngantri di restoran main makan segede banyak-banyaknya. Akhirnya banyak yang terbuang. Anda umroh juga mubazir juga. Tolong ini dibiasakan ya. Ini banyak. Akhirnya nanti umrohnya enggak merasakan kemuliaan. Sama juga nanti kita safar pulang kampung ya, Masya Allah. Karena enggak bisa diredam nih masalah pulang kampung. Walaupun saya sampaikan di beberapa kajian dari kemarin mengenai pulang kampung ini,
bertemu dengan orang tua itu wajib, tapi bicara waktunya itu tidak harus Ramadan. Yang dibutuhkan sama orang tua kita adalah fasilitas ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita yang muda saja berat menjalani Ramadan karena terik, panas dan lain sebagainya, tidak ada pembantu karena pulang kampung, orang tua kita lebih lelah dalam masalah itu. Maka sejak awal Ramadan ajarkan, tawarkan sama orang tua kita fasilitas yang mereka butuhkan, dari mulai sandang, pangan maupun pembantu bisa membantu mereka. Katakan sama mereka, mungkin saya harus itikaf di penghujung Ramadan, wahai ayah, wahai ibu, nanti selesai sholat id saya akan pulang untuk bertemu dengan kalian. Jadi bukan tradisinya H-7 pulang kampung sampai tiap tahun kita gak pernah dapat Lailatul Qadar, rugi. Kan ada hadis yang mengatakan rugi, 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 siapa ya Rasulullah? Orang yang berjumpa dengan Ramadan tak dapat ampunan. Sementara 10 hari terakhir syariatnya kita bilang apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Justru minta ampun di penghujung Ramadan. Sekarang kalau kita enggak merasakan indahnya itikaf, konsentrasi yang Nabi contohkan di bulan-bulan tersebut, Masya Allah, sayang. Alangkah indahnya selesaikan dulu Ramadan, baru sholat id berjumpa sama orang tua sambil mengatakan taqabbalallah minna wa minkum. Kalau tidak nanti berubah, bukan taqabbalallah minna wa minkum, ngasih kagak dari awal. Di ujung Ramadan Idul Fitri ketemu nangis minta maaf, maafin, maaf, maafin. Ya, maaf paham, emang kelewatan. Dari awal parcel kagak, buru-buru duit gitu ya. Jadi akhirnya jadi bentuk tradisi kita tuh minta maaf. Padahal Islam mana yang menyuruh kita minta maaf Idul Fitri? Enggak ada. Yang mau komplain habis ini boleh. Enggak ada syariat minta maaf, enggak ada Idul Fitri. Minta maaf kapan saja, enggak harus nunggu Idul Fitri. Siapa yang jamin orang tua kita sampai Idul Fitri? Punya salah, temui sekarang. Jangan ditunda. Nabi kita ajarkan kalau Idul Fitri berjumpa dengan orang tua dan kerabat kita, katakan taqabbalallah minna wa minkum. Jangan buat salah. Walaupun memang kita manusia yang pasti berbuat salah. Lihat indahnya syariat. Tidak ada syariat harus ziarah kubur menjelang Ramadan, tidak ada. Jadi yang mau ziarah ya silakan, cuma tidak ada syariatnya, artinya tidak ada kewajiban. Lebih baik Ramadan kita kalau mau ziarah, pahalanya 700 kali lipat, betul? Ini yang kadang-kadang terkecoh kita dalam masalah ini. Karena agama kita taklidiyah, ikut-ikutan. Padahal agama, kalau ilmu yang dikedepankan, agama itu solusi. Agama merupakan sebuah solusi. Ambil manfaat dimanapun kita berada. Yang kedelapan, penyampaian nasihat atau pemberian hukum di dalam rumah, bukan di hadapan orang banyak. Ini teknik pendidikan yang bagus sekali. Dimana kita ngomel sama anak, ngomel kalau dia salah. Cuma bukan menghardik, bukan mencaci, bukan menghujat, bukan. Karena nanti ada orang tua yang pegel sama anak, melaknat, mengatakan dasar anak kurang ajar, kelewatan, biang kerok, putus hubungan dengan nyamuk gitu ya. Subhanallah, jangan. Ini anak loh, lembaran putih yang ada di samping kita, terwarnai karena peluh kita terpecik pada berbuat putih tersebut, berwarna dia. Anak kasar karena kita, anak lembut karena kita, sebabnya kita. Kita yang gak bisa lembut dengan dia. Anak susah banget minta maaf karena kita gak ajarkan minta maaf sama dia. Seberapa susahnya sih kalau kita mungkin gak tepat waktu pegang tangan anak kita, tatap wajahnya, maafkan ibu ya, maafkan ayahmu sayang, tidak bisa tepat janji karena memang harus seperti ini, maaf, maaf. Anak rontok hatinya kalau ayah yang gagah saja bisa minta maaf. Kalau mama saja yang nyaris hidupnya menolong diriku semuanya, kok minta maaf? Cuma gara-gara apa? Bumbu yang tidak sempurna. Maafin mama ya, makanannya kurang enak. Kan mama puasa. Oh, Masya Allah. Ya Allah ma, puasa aja gini, apalagi gak puasa ma. Gak masak, betul ya? Online. Karena orang tua sekarang online ya, baru nanya hukum, GoFood apa, awah ya.
Tinggal masak GoFood ditanya lagi, bikin ruwet ya. Yang kesembilan, pengawasan kontinu terhadap keluarga. Terus kita bisa kontinu kalau ngawasin anak. Sampai orang tua dulu tuh istilahnya, urusan anak jangan kedip. Urusan anak jangan kedip. Itu istilah, jangan dipraktekin. Bengong juga, kayak ikan gabus kita gak kedip. Tapi istilahnya, jangan sampai kita tahu dari orang itu anak kita gitu loh. Ini informasinya orang mulu. No, anak di sono, ah masa begitu mulu. Anak ente di sono lo, ah yang bener tuh. Ini kan anak ente bukan anak orang. Kadang-kadang mbak yang tahu, bu si sulung sakit lo, ah dingin bu tangan, kok saya belum megang. Begitu katanya. Orang pulang sekolah mbak yang dipelok, deketan sama mbak dari kecil. Kadang-kadang begitu, jangan. Kayaknya yang bungsu sakit lo bu. Enggak, bener bu, pucat lo bu. Kok saya belum lihat tuh 2 hari. Enggak bu, usah angkat tangan bu. Jangan. Ini anak-anak kita, darah daging kita, betul? Yang bakal menolong kita di akhirat nanti. Yuk, event yang tepat, momen yang tepat di bulan Ramadan saat berpuasa kumpul sama keluarga. Jadilah orang tua yang dekat tapi wibawa. Jadilah sahabat yang dekat tapi wibawa. Kita butuh orang tua yang soleh. Kita butuh anak yang soleh. Kita butuh sahabat yang soleh. Orang tua soleh, anak soleh, sahabat soleh. Demi Allah, kita punya lingkungan yang soleh. Kalau lingkungan sudah soleh, negeri ini akan soleh dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab.